Halo Toppers. Ketika antropolog Thomas Headland pertama kali bertemu dengan ular terpanjang di dunia, dia sedang dalam perjalanan ke Kakus. Dia tinggal di hutan hujan Filipina dengan sekelompok suku pemburu pengumpul yang disebut Akta. Saat menuju Kakus di belakang gubuknya, dia menemukan seekor ular sanca batik yang sedang meringkuk di jalan setapak. Mendengar teriakannya, 6-7 orang Akta melompat dari semak-semak di sekitarnya dan mulai tertawa. Ular raksasa sering menyerang orang dalam cerita fantasi dan fiksi ilmiah. Tetapi serangan semacam itu bukan hanya fiksi. Melalui pergaulannya dengan orang Akta, Headland kemudian tahu telah menemukan bahwa 1/4 dari semua populasi Akta telah diserang oleh ular piton. Headland dan istrinya pertama kali tiba di Filipina tahun 1962, 3 minggu setelah mereka menikah di Minnesota, Amerika Serikat. Mereka hidup dengan Akta selama 24 tahun dan masih kembali ke hutan setiap tahun. Diakui keberadaan ular piton raksasa tidak lepas dari kehidupan yang ada di suku Akta. Ukurannya pun beragam, paling besar kisaran 7 meter, piton terbesar ketiga di dunia. Piton adalah ular terpanjang di dunia. Betinanya biasanya memiliki berat 75 kg dan tubuh lebih panjang dari 7 meter. Akta sebaliknya adalah orang kecil. Orang dewasa mencapai tinggi sekitar 1,4 meter dan berat sekitar 44 kg. Sebagian besar Akta menangkis ular dengan parang atau senapan. Hanya 6 orang yang benar-benar terbunuh dalam rentang waktu 39 tahun, termasuk seorang pria yang ditemukan di dalam perut ular dan 2 anak yang dimakan oleh ular piton yang sama. Tapi Akta bukan hanya korban, mereka adalah pembunuh piton yang mahir. Setiap pria setidaknya pernah membunuh 1 piton sekali dalam hidup mereka. Headland menulis bahwa spesialis reptil telah lama mengklaim bahwa ular raksasa memakan manusia hanya dalam keadaan luar biasa. Tetapi studinya dengan Akta menunjukkan sebaliknya. Hal itu menunjukkan bahwa manusia dan ular raksasa seringkali bertabrakan. Gimana nih kalau menurut kalian tentang kehidupan suku Akta ini, Toppers? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya.